أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله مسلمين مسلمات ibu-ibu ayah-ayah hadirin hadirat yang Allah Taala hormati sekalian alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah Taala limpahkan kepada kita, dengan kurnian kesihatan yang Allah Taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi-pagi kita dapat bangun dikala orang lain masih lagi tidur. Allah Taala berikan mujahadah kepada kita untuk terus pergi ke masjid ini, tidak lain tidak bukan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk sama-sama terus konsisten dalam menambahkan amal-amal. Mudah-mudahan amal-amal yang kita laksanakan ini merupakan saham-saham yang Allah Ta'ala perkirakan nanti yang akan menambahkan amal timbangan kita al-mizan nanti insyaAllah. Baik tuan-tuan, hari ini saya ingin share pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu tajuk yang sangat berkaitan dengan suasana Zulqa'idah yang hampir melabuhkan tirai dan akan masuk kepada Zulhijjah tidak lama lagi. Walaupun begitu, marilah kita juga dengan hari yang berbahagia ini, kita akan sama-sama bertadabur ataupun mengimbau tentang ibrah surah Al-Kawthar dan kaitannya dengan surah Al-Ma'un. Sangat menarik apabila kita melihat dan menggabung jalinkan di antara dua surah ini, kerana sesungguhnya setiap yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah-surah yang turun itu adalah merupakan surah-surah yang akan membangunkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita yang meneruskan legasi ini, untuk kita melihat surah itu dalam konteks yang asal diturunkan dan bagaimanakah kita mampu untuk mengimplementasikan surah tersebut dalam kehidupan kita. Baik, saya ingin mulakan dahulu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu" atau kama qala riwayat sahih Bukhari pada nombor 6490 dan berstatus sahih, hadis sahih ya. Baik tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu melihat kepada seseorang yang diberikan kelebihan pada harta dan fizikal, maka hendaklah dia melihat kepada seseorang yang lebih rendah atau kurang daripadanya. Baik, hadis ini memfokuskan tentang satu perkara. Apabila kita dikurniakan dengan pelbagai kelebihan, tak apa, berbagai kelebihan yang tentu kelebihan dari sudut harta, kelebihan dari sudut pakat, kelebihan dari sudut mempunyai kedudukan dalam satu-satu masyarakat dan apa sahaja. Maka ya tuan-tuan, dalam konteks ini, sebagai seorang yang beriman, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu perkara. Maka hendaklah kita sentiasa meletakkan dalam diri kita ini rasa syukur pada Allah Ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Supaya hati kita terjaga. Bila kita melihat sesuatu kelebihan yang ada pada orang lain ataupun kita mempunyai kelebihan sesuatu daripadanya, daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka kita hendaklah meletakkan kerendahan di hati kita sentiasa. Kan? Kerana hati yang bertapak dalam hati kita ini, dia hati yang berbolak-balik. Kan? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sebab tu doa kepada Allah Ta'ala sentiasa. Mohon Allah Ta'ala agar menjaga hati kita. Kerana kadang-kadang hati kita ni tuan-tuan, bila nampak satu kelebihan yang ada pada orang lain, dia pun nak macam tu juga. Lebih-lebih lagi kita sendiri yang mempunyai kelebihan. Orang lain berkorban satu bahagian, aku berkorban satu ekor, walaupun satu ekor kambing. Tapi kadang-kadang kita akan rasa, oh, alhamdulillah, aku dapat
melakukan sesuatu yang hebat pada orang lain. Sedangkan sepatutnya dalam diri kita sentiasa, kalau aku dapat berkorban satu ekor kambing, ramai orang lagi berkorban dengan satu ekor lembu. Maka dia akan menjana diri kita ni sentiasa tawaduk pada Allah Ta'ala. Ya, sentiasa menjaga diri kita supaya dalam keadaan yang merendahkan diri kita, supaya amal yang kita lakukan itu dapat ditingkatkan dan ditingkatkan. Rather than kalau kita kata, kalau kita merasakan diri kita sudah hebat, maka sebenarnya itu sudah pun menjadi tanda-tanda hati kita sudah sakit. Jadi tuan-tuan, hadis ini dapat mengajar kepada kita satu perkara untuk kita sentiasa bersyukur dan sentiasa tawaduk dalam hidup kita. Baik tuan-tuan, mari kita fokuskan kepada surah ini. Dan saya akan cuba juga untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat asbabun nuzul ayat ini, satu. Yang kedua, sebelum sampai kepada asbabun nuzul ayat ini, kita lihat kerangka yang lebih besar. Bagaimanakah sebenarnya bulan, kaitan di antara bulan-bulan haram itu sendiri, dan apakah kelebihan yang ada pada bulan haram ini, dan khususnya pada bulan Zulqa'idah dan Zulhijjah ini, dan supaya kita merasakan bahawa bulan Ramadan yang telah kita lalui itu merupakan satu kesinambungan daripada bulan-bulan yang akan membawa kepada kita berterusan dalam amal. Dan kita merasakan bahawa bila kita memahami hakikat itu, kita akan sentiasa upgrading, sentiasa untuk menambahkan, meningkatkan potensi yang ada pada diri kita itu untuk apa tuan-tuan? Untuk kita mentaati perintah Allah Ta'ala, mensyukuri pada Allah Ta'ala. Lebih-lebih itu adalah untuk kita sampai kepada perasaan kita, kasih, sayang, cinta kita pada Allah Ta'ala. Kalau dapat sampai tahap itu tuan-tuan, perkara yang kita buat itu, kita tak akan rasa mudah gulana, kita tak akan rasa lesu, bahkan akan bertusan untuk kita beramal. Bagaikan orang bercinta tuan-tuan kan, kalau kita bercinta dulu, ke dulu saja bercinta, sekarang bercinta juga kan tuan-tuan kan? Apa saja yang berhadapan dengan kita, kita boleh lalui kan. Kalau orang Melayu macam-macam kan, lautan api sanggupku redahi, macam-macam semua boleh redah tuan-tuan kan. Tetapi sebenarnya itulah kita kata metafora kepada tentang kecintaan. Maknanya apa tuan-tuan? Mampu untuk kita melaksanakan walaupun hurdle yang ada, cabaran ada, itu bukan halangan kepada kita, kerana cinta itu mampu membawa manusia kepada suatu pelakuan-pelakuan yang hebat. Jadi itu tahap kita nak sampai ke tahap itu tuan-tuan, kerana cinta pada Allah Ta'ala sentiasa akan membawa kita kepada suatu perkara yang akan memberikan kesan kepada potensi diri kita. Baik, ini sedikit renungan supaya kita memahami apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, supaya tuan-tuan pun dapat berfokus dan tuan-tuan boleh lihat ya apa yang ada pada PowerPoint tersebut, insya-Allah. Baik, kita akan lihat dalam dua sudut, impak kepada amal dan tindakan. Dan sebenarnya dua surah ini dia akan memberikan gambaran kepada kita tentang sifat mukmin dan sifat munafik itu sendiri. Ini tuan-tuan, ini gambarannya. Bila kita melihat dua ayat itu secara beriringan, bukannya terpisah-pisah. Baik, Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 38. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Muslimah boleh nampak ke siang di dunia? Boleh nampak ya? Tak apalah, nanti kita tambahkan satu lagi TV kat depan tu. Baik. Tuan-tuan boleh rujuk pada handset tuan-tuan yang ada Al-Quran ataupun pada Al-Quran di depan tuan-tuan insya-Allah. Tapi depan ni pun ada insya-Allah. Inna iddatash shuhur, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Ta'ala adalah 12. Rupanya bukanlah kita Januari, Februari itu tuan-tuan. Rupanya Allah Ta'ala pun dalam rakam dalam Quran memang ada 7, ada 12 bulan yang sudah pun Allah Ta'ala tetapkan. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan, di antaranya 4 bulan haram. Itu dia tuan-tuan. So maknanya dalam 12 bulan itu kan, ada Allah Ta'ala spesifik singkap, bincang, terkis ataupun fokus. Dia kata ada empat bulan haram. So dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Ta'ala sebut tentang bulan Ramadan. Adakah bulan Ramadan termasuk bulan haram?
Jawapannya tepuk dada tanya tanya iman tuan-tuan. Tepuk dada tanya ilmu tuan-tuan. Okey, baik. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala berserta orang-orang yang bertakwa. Okay. So, bulan hurum, bulan-bulan haram ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kan? Maknanya membawa kepada kita bahawa bila Allah Ta'ala sebut ini, sudah pasti di sebaliknya mempunyai kekuatan kelebihan tersendiri. Yang kita akan lihat. InsyaAllah nanti saya letakkan diagram pada tuan-tuan supaya kita rasa, oh, ruginya kalau kita tidak melakukan amal pada bulan haram ini. Seperti mana kita dapat melakukan dalam bulan Ramadan. Kan? Dan hadis Rasulullah SAW. Kan? Riwayat Bukhari pada nombor hadis 4054. Inna zamana qadistadaraka hayati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ardha as-sanatu ats-tsani'ashar. Sebut balik tuan-tuan, sebut benda yang sama. Syahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun dhu'aqadi wa dhul-hijjati wal-muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jamadai jamada wasy'ban aw kama qala. Okay, hadis ini memberikan satu pengukuhan apa yang Allah Ta'ala sebut tentang arba'atun hurum. Empat bulan haram. Kan? Maksudnya, waktu berputar sebagaimana keadaan ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, satu tahun daripada 12 bulan, sama macam Al-Quran, gaya dia, cumanya berbeza dari sudut tata bahasa dia. Al-Quran Allah Ta'ala punya bahasa sendiri. Hadis adalah merupakan kata-kata Rasulullah SAW. Daripada ini terdapat empat bulan haram. Sama tuan-tuan ya? Dia punya main point dia. Dua, Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ada 12 bulan. Dalam di antara 12 bulan itu ada empat bulan haram. Dan yang ini dia percerakinkan ataupun lanjutkan. Tiga di antaranya mengikutan turutan. Maksudnya apa? Mutawaliyat, maksudnya dia berturutan. Kan? Kalau kita kata Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Disebut kat sini tuan-tuan. Dalam disebut spesifik eh. Kan? Zulqa'idah lepas daripada Syawal, kan? Masuk Zulqa'idah. Syawal kita berbahagia sebulan selepas kita berpuasa Ramadan. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sambungkan, wahai orang beriman, teruskan perjuangan dalam amal. Kerana akan disambung dengan bulan-bulan haram. Dan bulan haram ini akan kita lihat bagaimanakah beberapa pandangan ulama kenapa bulan haram ini Allah Ta'ala letakkan kelebihan yang ada padanya. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan yang keempat adalah Rejab. Terletak di antara mana? Terletak di antara Jamadil Akhir dan Syaban. So maknanya ada tiga yang berturutan, ada satu tu yang berasingan. Tapi dia diletakkan pada bulan-bulan yang hampir pula dengan bulan yang mulia. Sama tuan-tuan ya. Baik kita tengok. Okey baik. Mengapa empat bulan tersebut disebut dengan haram? Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Quranul Azim ni Ibnu Katsir. Tuan-tuan yang biasa kita dengarnya adalah tafsir Ibnu Katsir kan, yang terjemahan dalam Semayu. Sebenarnya tajuk nama tersebut adalah tafsir Al-Quran Al-Azim. Li Ibnu Katsir. Siapa pengarangnya? Ibnu Katsir. Tuan-tuan ya. So kita ingat judul buku tersebut yang asal. Okey. So kenapa dalam tafsir ini Ibnu Katsir disebut bagaimanakah sebenarnya kaitan di antara bulan-bulan tersebut tuan-tuan ya. Kan? Zulqa'idah, persiapan kepada haji. Kan? Sebahagian daripada kita alhamdulillah sudah pun sampai ke tanah suci. Alhamdulillah, saya teringat tahun lepas. Dan bulan-bulan ini bulan-bulan yang sayonara bumi Malaysia. Macam itulah ya. Sampai ke Mekah Madinah tak ingat dah. Tak ingat. Dan itulah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Zulqa'idah. Persiapan. Masuk Zulhijjah. Persiapan tu maksud tuan-tuan. Kalau kita, sebab kita tertaluk pada kota. Maka ada yang awal pergi, awal balik. Ada yang lewat pergi, lewat balik. Okay, baik. Zulhijjah ini adalah khusus kepada ibadah haji. Kan? Masyair, di Arafah, di Mina. Kan? Dulu kita tak tergambar, tapi bila dah sampai tu tergambar.
Tapi bezanya umrah dengan haji ini, itulah yang bezanya tuan-tuan. Hak lain sama je. Dia tak ada Mina, tak ada Arafah, tak ada Jamrah. Ini yang membezakan. Kan? Bulan haji. Bagi orang pergi haji, itu ada amalan dia. Bagi kita yang tak pergi haji, kita pun ada amalan yang sebenarnya Allah. Nanti dalam hadis-hadis tertentu, kita akan lihat bagaimanakah sebenarnya dalam bulan Ramadan kita ada pahala-pahala Allah Ta'ala berikan. Pada bulan-bulan haram ini rupanya Allah Ta'ala bagi juga sesuatu pahala yang tak sama dengan bulan-bulan selain pada bulan haram. Sebab itulah kita kena berebut beramal. Sekurang-kurangnya dalam hati kita ini, bulan ini kita sediakan, keluarkan sedikit daripada harta ini untuk kita melakukan ibadah korban insya-Allah. Bulan Muharram balik haji. Suasana haji masih lagi terikat tuan-tuan. Tengok Kaabah, dia rasa terlinang air mata tuan-tuan. Kan? Bulan Rejab, makna selepas bulan Muharram tersebut adalah kita ingat kembali tentang umrah. Semua ini menggamit kepada kita hubungan rantaian kepada Allah Ta'ala berterusan. Berterusan. Baik. Ini kalau kita nak tengok beberapa pandangan Zulqa'idah, bulan Qa'idah dengan itu tak perlu tuan-tuan. Maknanya dia adalah mereka beristirahat dari peperangan dan berpergian. Maksudnya tuan-tuan, bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang diharamkan peperangan di dalamnya. Dia macam begini tuan-tuan. Sebelum Rasulullah SAW diutuskan, bulan-bulan ini memang sudah ada tuan-tuan. Dan mereka memang orang-orang Arab ketika itu perang, bulan haram dia berehat. Jumpa salam. Lepas bulan haram dia perang balik tuan-tuan. Macam tu keadaan. Tapi keadaan ini rupanya Allah Ta'ala letakkan, ya, inilah Allah Ta'ala sebutkan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang diharamkan untuk perangan dan pastikan perdamaian. Mudah-mudahan selepas bulan ini perdamaian berterusan. Bukannya berterusan. Perseteruan itu dia habis kat situ, kemudian sambung kepada perdamaian dan kesatuan. Ini hakikat yang perlu kita fahami. Falsafahnya adalah itu merupakan satu apa? Satu proses healing lah macam tu. Boleh kata satu proses untuk berkoreksi, bermuhasabah. Supaya lepas tu berterusan untuk perdamaian. Bukan sambung balik. Alhamdulillah ni dah habis ni sebelah haram ni. Lepas ni kita bersin kita balik. Oh tidak begitu sebenarnya. Dia falsafahnya begitu. Okay, ini kalau tuan-tuan tengok ini, tengok ya, bagaimanakah kesinambungan yang saya sebut tadi. Al-Hijjah, Qa'idah, Hijjah, Zulhijjah ini adalah untuk bulan melaksanakan ibadah haji. So, haji ini fokusnya apa tuan-tuan? Memfokuskan segala kita punya kemampuan dan kapasiti ini untuk Allah Ta'ala tuan-tuan. Sebab tu bulan haji ini merangkumkan segala ibadah yang ada dalam bulan haji. Terutamanya dalam konteks pengorbanan, meninggalkan segala-galanya. Harta, bukan meninggalkan harta tuan-tuan. Menggunakan hartanya kepada Allah SWT. Meninggalkan anak kita, saudara kita dan sebagainya untuk fokus kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu falsafah dia. Dan ini juga tuan-tuan kalau kita lihat dalam bulan Muharram dan sebagainya. Baik. Saya nak terus zoom tuan-tuan untuk kita memahami. Bila kita faham tadi seperti mana Ibnu Katsir sebut dan juga Syekh Sakhawi sebut ya tuan-tuan, dia lebih kurang sama dia punya perbahasannya. Tapi mari kita lihat juga apakah kelebihan-kelebihan yang diutarakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ni kalau orang Melayu tuan-tuan ni kurang sikit. Tapi tak apalah tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan di Malaysia ini tuan-tuan kan tahu Fizilal yang biasanya Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, kira dah okey, baik dah tuan-tuan. Cantik dah tuan-tuan. Kan? Tapi kita kena tambah lagi tuan-tuan. Tak cukup dengan tu. Orang yang rasa ingin menambahkan diri, dia akan cuba menambahkan ilmu. Kata Ibnu Abbas dalam Tafsir At-Tabari, fi kullihinna thumma ikhtassa min dhalika arba'ata ashhuri faj'alahunna harama wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amala as-saliha wal ajra a'zam. Ini tuan-tuan nak sebutnya tentang kelebihan ni tuan-tuan supaya kita akan rasa rugilah kalau bulan ini kita buat relax je. Bulan Ramadan alhamdulillah infaknya bagus. Tapi sampai bulan Syawal, ongkosnya sudah habis. Sebab apa? Macam-macam kita buat rumah terbuka dan sebagainya. Sampai bulan Zulqa'idah,
fasa-fasa kekeringan di antara kemungkinan tuan-tuan mengumpul kembali kan, tapi sebenarnya bukan begitu. Kita kena pastikan bulan ini juga bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah berterusan untuk kita infak kan. Sebab apa? Semua bulan tidak boleh melakukan penganiayaan kemudian dikhususkan oleh Allah Ta'ala 4 bulan daripadanya adalah kerana dia telah menjadikan bulan itu sebagai bulan-bulan yang suci. A'azam wa'azama hurmatihinna kan, maknanya mengagungkan kehormatannya, mengagungkan Allah Ta'ala. Maknanya berterusan selepas bulan tersebut kita terus untuk beramal kan, solatnya di masjid, solatnya di surau kan, kuliah datang untuk apa? Menambahkan ilmu kita. Sambil-sambil lepas tu makan-makan. Itu cerita lain tuan-tuan. Dia menggabungkan di antara dalaman dan juga fizikal. Tak apa tuan-tuan. Tapi janganlah makan tu lebih lama daripada majlis ilmu tuan-tuan. Lepas tu tambah lagi pula tu. Pergi ke mana? Geng-geng mengetih. Tambah lagi mengetih. Tak apa tuan-tuan. Yang pentingnya datang kuliah. Itu adalah upacara-upacara yang menyematkan hati apa? Ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah. Kan? Tak ada geng mengetih tuan-tuan. Tak adalah mengetih kat sini tuan-tuan. Okay, baik. Tengok yang terakhir tuan-tuan. Yang ini nak fokuskan. Dan menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan ini menjadi lebih besar. Ha, tuan-tuan ya. Orang yang melakukan dosa, maksiat, rupa-rupanya, kan, roket atid ni yang mencatat itu, rupanya, oh, kalau bulan biasa satu je. Kalau bulan haram ni, rupanya bertambah. Ha. Yang buat maksiat pun Allah Ta'ala kata pertambahan nilai dan kuantitinya darjatnya, lebih-lebih lagi lah yang buat perkara-perkara yang baik. Wal amal saliha wal ajru a'zam, dan amal-amal saleh dan ganjarannya besar. Rugilah tuan-tuan. Kalau kita tak berkorban satu bahagian sekalipun, rugilah kita tak buat. Ha, maksud tu. Ataupun kita infak ataupun apa saja kita lakukan, kita menolong orang, alhamdulillah selipar-sipar tersusun, alhamdulillah. Maksudnya masing-masing membawa amal-amal kebaikan. Maka orang yang melakukan pada amal ini besar pahala dia. Besar pahala. Okey. Kata Qatadah dalam tafsir At-Tabari juga, "Inna adh-dhulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha. Wa in kana adh-dhulmu 'ala kulli halin 'aziman, walakin Allah yu'azzima min amri ma yasha." Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahan dan dosanya. Sama kan tuan-tuan? So Qatadah sebut benda yang sama macam Ibnu Abbas. Sekalipun melakukan kezaliman dalam semua keadaan merupakan satu perkara yang besar, namun Allah SWT berhak membesarkan apa saja urusan yang dikenaki. So maknanya besar buat benda yang maksiat, besar dia punya dosanya. Banyak kita buat melakukan kebaikan, banyak pahala dan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Okay. So dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib ni tuan-tuan, disebut apa? Yang dikatakan al-hurum ini, annal ma'siyata fiha ashaddu 'aqaban wat-ta'ata fiha aktsaru thawaban. Sama tuan-tuan ya? Makna al-haram ini maksudnya sesungguhnya maksiat di dalamnya lebih berat azabnya dan ketaatan di dalamnya lebih banyak pahalanya. So sebenarnya bila melihat pada tafsir-tafsir ini tuan-tuan, dia akan memberikan kepada kita penghayatan. Apa penghayatannya? Buat baik, Allah Ta'ala bagi kebaikan yang banyak. Buat yang perkara-perkara maksiat, Allah juga memberikan bukan pahala tuan-tuan, balasan yang banyak dosanya. Maka kita ni bermotivasi untuk melihat mana satu. So it's up to you, it's up to us. Dia bergantung kepada kita. Allah dah sebut dah, yang ini dan ini, jalannya begini, jalannya begini. So jalan kita bagaimana? Tepuk dada tanya, iman kembali. Ya, tuan-tuan. Baik. Nak tengok catatan kebaikan tuan-tuan ya. Tadi secara umum ya. Okey. Besar pahala, besar dosa. Kan? Allah SWT rakamkan dalam surah Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun."
Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan malaikat seimbang dengan kejahatannya, sedangkan beri kesedihan pun tidak dianiaya, dirugikan. Sama tuan-tuan ni. Ayat ini menggambarkan tentang apa? KPI. Oh, ada KPI dia. Tapi KPI tuan-tuan, buat baik 10. Ramadan cerita lain. Ramadan tu digandakan kan. Hari biasa, bulan biasa, beginilah keadaan dia. Satu yang kita buat baik, 10 Allah Ta'ala bagi. Banyak tuan-tuan kan? Duduk mendengar pun dapat pahala. Duduk tidur dalam majlis ilmu pun dapat pahala tuan-tuan. Lebih baik kita tidur dalam majlis ilmu, rubanding tidur di luar sana. Tertidur tuan-tuan kadang-kadang. Tak apa. Ada pahalanya sebab pahala mendengar. Kan? Ada kawan saya tuan-tuan, kadang-kadang majlis ilmu tu, bukan macam tertidur tuan-tuan. Bila tanya, semua boleh jawab tuan-tuan. Kita yang berjaga ni tuan-tuan kadang-kadang pun tak boleh mampu untuk untuk menjawab. Oh, ini hebat tuan-tuan. Dia tidur itu tuan-tuan macam pejam mata tapi telinganya mendengar. Bila ditanya 10 soalan, 10 soalan boleh jawab. Tuan-tuan okey tak? InsyaAllah lebih okey daripada itu insyaAllah. Kan? Mudah-mudahan. Okey baik, kita tengok dalam hadis Rasulullah ini. Supaya kita tengoknya. Dan di hujung sana nanti saya akan bagikan diagram tersebut. Supaya kita dapat tahu niat yang baik, pahalanya macam mana. Tak ada niat, pahala macam mana, dosa macam mana kan? Inna Allah katabal hasanati was sayyiati thumma baina dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah 'azza wa jalla 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afi katira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha كتب الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. Oh, ini bagus tuan-tuan. Rupanya dalam hadis dah sebut dah formula ini. Formula apa? Formula kalau kita buat kebaikan, niat buat kebaikan, kemudian kita buat. Kalau kita niat buat kejahatan tapi tak buat. Niat baik, buat baik tapi tak buat. Oh, semuanya ada pahala tuan-tuan. Oh, ya, hari ini niat nak pergi ke masjid dah. Di tengah jalan sakit perut, apa nak bayar? Apakan daya tuan-tuan? Di balik, patah balik lagi. Niat ada kan tuan-tuan? Tapi tak sampai je. Ada pahala tuan-tuan? Ada. Berapa pahalanya dalam hadis ni? Oh, kena tanya hadis ni. Oh, tak boleh kita tengok terjemahan tuan-tuan. Okay. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menulis segala kebaikan dan keburukan. Raqib atid. Sebab tuan-tuan, kalau kita beriman dengan Allah Ta'ala, ini beriman dengan keimanan yang benar ni tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kalau kita nak buat maksiat walaupun bersorang tuan-tuan kan, kita apa? Kita akan malu dengan raqib dan atid. Iman, iman tu akan memagar diri kita untuk melakukan sesuatu kan. Kemudian dia menjelaskan kepada sesiapa yang ingin melakukan satu kebaikan lalu tidak melakukannya, Allah akan menulis kebaikan itu dalam sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tuan-tuan, kita niat nak buat kebaikan tapi tak buat. Sempurna tuan-tuan. Ha, maksudnya apa tuan-tuan? Dia, kita buat kebaikan satu, Allah Ta'ala balas 10 kan? 10 kan? Kita hari ni niat nak pergi masjid, tapi tak terdaya pergi masjid. Terdaya di atas katil. Macam ni kan? Selalunya pergi, dapat pergi. Hari ni juga tak terdaya tuan-tuan. Tapi niat tu ada. Malam-malam dah niat dah. Allah bagi berapa? 10 juga. Kan? Allah akan menulis kebaikan tu, dia langsung sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika dia mahu melakukan kebaikan itu lewat Allah Ta'ala, Allah akan menulis kebaikan itu di dalamnya sebagai 10 kebaikan sehingga 700. So, dia ada minimum, dia ada maksimum rupanya. Kan? 10 kepada 700 kali ganda. Sehingga gandaan yang banyak. Maksudnya, mungkin juga dia bukannya 700. Infinity. Infinity. Rupanya Allah Ta'ala kasih dan sayang pada hamba dia kan? Sayang kepada hamba. Sehingga kebaikan itu Allah Ta'ala ukur dengan ukuran-ukuran yang sudah dia letak. Akaunnya nampak. Oh, akaun nampak. Ni akaun ni tuan-tuan, ni akaun. Buat kebaikan satu akaun. Oh, ni. Tengoklah kebaikan tersebut. Jika dia mahu melakukan satu kejahatan lalu tidak melakukannya, Allah Ta'ala akan menulis kejahatan itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia nak buat, ya hari ni aku nak intai lah dia. Ataupun nak masuk viral ni. Viral ni. Best. Ni best ni. Kes ni best ni. Rupanya kes tu tak bagus. Tapi dia kata, tak jadilah. Dia dapat apa tuan-tuan? Oh, Allah Ta'ala akan memberikan macam satu kebaikan baginya. Kan?
Dan jika dia mahu melakukan kejahatan itu lalu melakukannya, Allah akan menulis dia sebagai satu kesalahan, barulah ditulis. Kan? Niat saja, kalau dia tak buat dia tak dapat. Kebaikan niat saja, Allah Taala bagi dah. He best je kan? Sebab itulah kita kena sentiasa tajdidun niyyah. Tajdid maksudnya apa tuan-tuan? Mengembalikan ataupun buat balik. Buat niat itu sentiasa, maknanya berniat, berniat dan berniat. Okey, dia kali ni tuan-tuan macam ni lah tuan. Senang nak cerita. Boleh tahu tak? Agak-agak rasa seronok nak beramal ke tak tuan-tuan? Seronok kan? Hadis tersebut, kalau syarahnya begitu, memanglah keluar masuk kanan, keluar kiri tuan-tuan. Tapi kalau ni, oh nampak. Jenis niat, baik, niatnya baik, tapi tak laksanakan satu kebaikan. Niatnya baik, laksanakan 70 kebaikan sehingga infinity kan tuan-tuan? Minimumnya tadi 10. Maksimumnya, hadis sebut kata 70. Tapi dikata sebut, lah sebut, berganda-ganda lagi. Maknanya infinity. Sekurang-kurangnya 10 lah. Sebanyak-banyaknya Allah Ta'ala berdasarkan kepada keikhlasannya ada pada kita. Niat nak buat buruk tapi tak laksanakan, dapat satu kebaikan. Buat niat buruk tapi dilaksanakan, dapat satu keburukan. Allah Ta'ala sayang kan? Dia tak sebut buruk itu maksudnya kalau buat buruk dapat 10 keburukan kan? Tolak sikit. Allah Ta'ala bagi banyak kepada kita, yang buruk itu sikit. Kan? Tapi ini bulan-bulan biasa tuan-tuan. Ini bulan-bulan biasa. Kalau bulan hurum, bagaimanakah keadaannya tuan-tuan? Dia akan jadi beginilah tuan-tuan. Ya? Tambahkan satu kolom je. Kan? Maknanya, rugi kita tak buat amal kebaikan dalam bulan-bulan haram. So tuan-tuan, lepas ni penuhkan kita punya tabung-tabung tu. Penuh. Sebab apa? Sayang lah. Sayang kan? Sayang amal kita. Sayang bulan-bulan Zulhijjah ini kita tak berkorban tuan-tuan. Dah tutup dah. Sold out dah tuan-tuan. Kat masjid. Kan? Sold out dah yang lembu. 10 ekor campur 1 ekor daripada kerajaan Negeri Selangor. Ada 11 ekor lembu. Kambingnya adalah 7 ekor kambing ke dalapan dah masuk. So, adakah kita stop nak buat? Boleh tuan-tuan, korban kat tempat lain tuan-tuan. Korban kat kampung kita boleh. Korban kat tempat dealer yang lebih dan diperlukan pun boleh. Di Kemboja ke di mana-mana tuan-tuan, silakan. Siapa nak buat dengan saya boleh tuan-tuan, saya pergi ke Kemboja setiap tahun. Untuk buat korban, sambil-sambil korban itu untuk menyumbang dana pendidikan sahabat saya yang dia pencara UIA dah dia dah pun bersara, asal orang Kemboja, dia buat madrasah tuan-tuan. Madrasah untuk orang-orang Kemboja. Dan sambil-sambil kita korban itu, kita sambil untuk menampung dia punya sustainable dalam pengurusan pendidikan. Alhamdulillah. Hanya 380 saja untuk satu bahagian. Tak apa tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, buat di mana saja. Ada rasa. Ada lagi masa kan? Ada masa lagi insyaAllah. Gaji pun minggu depan keluar. Banyak keluar. Kan? Tak apa tuan-tuan. Kita dah letakkan. Saya semalam tuan-tuan ada seorang pelajar. Dia bagi 380 ke Kemboja. Lah pelajar tuan-tuan. Niat nak korban di Kemboja. Bukan niat lagi kan? Bukan lagi niat kan? Dia bagi duit. Niat dah banyak dah. Niat dapat satu kan? So, kedepat kebaikan lebih daripada 10 kebaikan yang ada. Kita rasa Allah, seorang pelajar tuan-tuan, tak ada pendapatan. Dia nak apa? Nak berkorban tuan-tuan. Apalah kita tuan-tuan, kita yang dah bekerja, yang ada gaji sedikit. Letakkan sebab apa? Sebab kita dapat kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan haram ini tuan-tuan. Okay. So, ini antaranya yang kita nak fokuskan. Sebab apa? Sebab ayat ini memfokuskan tentang apa? Surah Al-Qasar ini menyibukkan kita tentang amal. Okey. Oh, tengok gambar-gambar ni tuan-tuan, gambar-gambar yang akan menggamit kita kepada Allah Taala. Tak apa tuan-tuan, kita ada Masjid Ar-Raudhah tuan-tuan. Pergilah masjid. Walaupun tak ada Kaabah tuan-tuan, tak ada masalah. Tak ada kisah.
Tapi kita rasa seronoknya kita bertemu Allah Ta'ala, tuan-tuan. Surau pun kadang-kadang pergi juga, tuan-tuan. Sian surau, makin surau, makin suram, makin, tuan-tuan. Pergilah kejap subuh tu, lepas tu kuliah datang sini. Ada masalah, tuan-tuan? Tak ada masalah. Tapi orang paling hampir Nusaru dan juga Puncak Berdarah ni, tak ada surau dah, tuan-tuan. Sinilah tempatnya, kan? Pergilah sini. Sandaran, surau sandaran, Al-Ikhwan, dia stop sekejap. Stop kejap kat surau. Lepas tu kuliah datang balik sini. Alhamdulillah. Kalau tak, surau tu kosong lah. Kan? Baik. So, yang ini yang difokuskan. Maknanya, ini musim haji. Ini pada Dhuyuf Rahman. Ini juga kepada mereka yang pergi. Tapi kita yang tinggal ni, tuan-tuan, teruskan amal yang khusus. Apa dia? Ibadah korban. So, apa, puasa pada bulan 1 Zulhijjah itu kita dah mula berpuasa. Kan? Okay, baik. Mari kita tengok fokus, tuan-tuan. Imam An-Nafi'i, Imam An-Nasafi, begini, tuan-tuan. Surah Al-Ma'un dan surah Kausar ni, tuan-tuan, dia pendek-pendek. Cirinya surah Makiyah adalah pendek-pendek. Fokusnya apa? Fokusnya tentang akidah dan juga akhlak. Fokus. And, tapi di situ, walaupun begitu, ada beberapa pandangan ulama yang mengatakan bahawa surah Al-Kautsar ini, ya, dia adalah surah Makiyah. Inna a'tainaka al-kautsar, pendek je. Fasal rabbika wanhar, inna shani'aka al-abtar, 3 ayat je. Pendek-pendek 3 ayat tersebut. Dan ciri ini adalah ciri Makiyah. And, namun begitu, Ibnu Katsir sebut bahawa ia adalah ayat Madaniyah. Ini perbandangan ulama, tuan-tuan. Jangan risau. Ibnu Katsir, kami penyokong Ibnu Katsir. Seorang lagi imam, tak payahlah, tuan-tuan. Dua-dua pandangan, berapa nak kita nak bertikai? Ilmu mereka, ilmu yang sangat hebat, tuan-tuan. Mereka ada pandangan. Sebab apa, tuan-tuan? Ibnu Katsir mengatakan bahawa fasalli li rabbika wanhar. Di Mekah dah ada kefarudan solat, tuan-tuan. Ha, ini masalah. Maknanya ada perbahasan di situ, ya. Kemudian sembelihan ini di mana? Mekah ke Madinah? Kan? Tak, bukan Mekah, kan? Madinah, kan? Ha, tapi tak apalah, ini perbezaan. Ha, apapun yang penting, tuan-tuan, kalaupun ayat ini diturunkan di Mekah, tetapi di dalamnya Allah merupakan pengarahan para Allah Ta'ala dalam bentuk amal, ini patutnya lebih lagi lah kita memberikan perhatian. Perhatian, ya? So, kalau kita lihat sedikit gambarannya, tuan-tuan. Asbabun nuzul, sedikit, tuan-tuan. Supaya kita memahami ayat ini, tuan-tuan. Ayatnya pendek, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, ketika mana Rasulullah SAW berdakwah, melakukan, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada akidah yang salim, meletakkan supaya pengibadatan itu pada Allah Ta'ala, meletakkan supaya manusia itu berterusan dalam amal pada Allah Ta'ala, kan? Bukan kepada orang lain. Kalau kita tengok sirah, perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk, itu semua mengajar kepada kita tentang apa? Rupa-rupanya di situlah tentang isu kemenangan. Kemenangan adalah bila meletakkan Allah Ta'ala pada segala-galanya. Bila tambah dengan harta, bila tambah dengan nafsu, kemenangan itu sudah akan terlerai dan keluar daripada garis yang Allah Ta'ala tetapkan. Kan? Cumanya dalam ini sebut apa? Ia merupakan satu ayat yang menghiburkan hati Rasulullah SAW. Kerana ketika mana Rasulullah SAW ini berhadapan dengan pelbagai cabaran tersebut, di ejek-ejeknya Rasulullah SAW, kan? Dalam hadis ini disebut, kan? Ibn Muzir telah meriwayatkan hadis daripada Ibn Juraij, telah sampai kepadaku ketika Ibrahim putera Nabi meninggal dunia, orang kerabat berkata, wahai Muhammad, Muhammad telah terputus keturunannya. Kan? So, tuan-tuan, bayangkanlah, tuan-tuan, dalam keadaan kita melakukan dakwah kepada orang Quraisy, masyarakat ketika itu, kan? Dan ketika mana anaknya Ibrahim itu meninggal, maka dia kata apa? Tengok Muhammad, lepas ni tak adalah keturunan. Tengok Muhammad. Kan? Tak, semuanya begitu. Maknanya, dia adalah merupakan satu ejekan-ejekan kepada Rasulullah SAW. Kan? Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili, sudah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Cari, tuan-tuan, cari. Kalau tak nak cari kat cara tu, cari dalam alam maya. Masuk PDF. PDF tafsir Al-Munir. Tapi dalam bahasa Arab lah, tuan-tuan, itu. Bahasa Melayu tu belum lagi, tuan-tuan. Cari, tuan-tuan. Menurut Wahbah Zuhaili, dia kata apa?
Ada tiga sebab asbabun nuzul. Pertama adalah orang kafir Quraisy menganggap bahawa Rasulullah SAW lemah dan pengikutnya sedikit. Ya tuan-tuan, ketika mana Rasulullah SAW berdakwah, berapa ramai ya tuan-tuan? Ketika mana hijrah Rasulullah SAW, Ibnu Hisham mengatakan tidak sampai 50 orang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tak ramai ya tuan-tuan. Berapa ramai je 50? Kat sini pun dah hampir 50 tuan-tuan kan? Berhijrah macam kita ni sekarang ni, ini tengah berhijrah ni. Bayangkan tak ramai je, walaupun ada pandangan lain. Okay? So menganggap Rasulullah ini lemah, tak banyak pengikut. Dah lah tak banyak pengikut. Pengikutnya di kalangan orang-orang yang marhain. Tu marhain tuan-tuan. Bukannya berkedudukan. Walaupun di sana ada Abu Bakar As-Siddiq berkedudukan. Uthman berkedudukan. Abdul Rahman Amin Awf berkedudukan. Tapi dia punya peratusan sedikit. Yang sedikit yang berkedudukan, yang ramainya adalah hamba. Biasa, orang biasa. So mereka memperolokkan. Mereka merasa gembira dengan peninggalan putera beliau. Maknanya, tengok Ibrahim dah meninggal. Kan? Sedangkan apa? Sedangkan Rasulullah SAW diberikan tidak diberikan anaknya daripada anak-anak lelaki. Itu ada hikmah Allah Taala berikan tuan-tuan. Ya? Perasaan suka cita ketika orang mukmin ditimpa kesusahan dan musibah. Tengok tuan-tuan, orang Quraisy. Maksudnya apa? Kalau orang-orang Islam ni ditimpa kesusahan, dia tepuk tangan. Alhamdulillah. Kalau apa? Kalau mereka tu banyak melakukan kebaikan, dia apa? Dia dengki dan hasad. PhD. PhD, penanganan PhD tuan-tuan. Banyak PhD. So tuan-tuan, kalau macam itulah sifat yang ada pada orang Quraisy dan sifat itu pada kita, sama tak tuan-tuan? Macam sama je. Kan? So jangan kita melihat hak yang dulu-dulu tu tuan-tuan, tapi kita lihat dalam diri kita, oh sampai pada kita macam mana ya. Okay. Alright. So membayangkan tuan begini tuan-tuan. Ke dalam keadaan kesedihan Rasulullah SAW tuan-tuan, Allah Taala berikan surah ini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad memberikan kepada kamu banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Macam-macam kebaikan dalam banyak kebaikan kan. Fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu salli, dirikanlah solat kepada Tuhanmu dengan keikhlasan. Wanhar, dan hendaklah kamu menyembelih ibadah kurban kan. Okey, so maksudnya tuan-tuan, datang ayat ini menggembirakan hati Rasulullah SAW. Kenapa? Alhamdulillah, dalam kadang-kadang aku macam ni, ada Allah Taala sentiasa ada untuk memberikan sesuatu rangsangan, dorongan kan, ataupun yang tahu dan sentiasa merasai keperitan itu, turun ayat ni menggembirakan hati Rasulullah kan. So rupanya kalau kita berduka tuan-tuan, baca Quran rupanya kan. Salah satu metodologi kan. Kenapa ayat yang Allah Ta'ala itu memberi gambaran-gambaran yang sangat baik kepada kita. Baca. Kan? Kalaulah isteri kita yang membaca ayat ini, lagi bagus kan tuan-tuan? Lagilah berbunga-bunga dan gembira. Alhamdulillah. Okay. So, ini perkataan in a'tayna ini tuan-tuan. Saya tak ambil subsi tuan-tuan. Saya akan ambil di main point saya tuan-tuan. Supaya kita nak fokuskan tentang ayat ini dalam konteks dan apakah yang Allah Ta'ala nak menyampaikan kepada kita. Okay. So ini antara ini tuan-tuan. Maknanya kenikmatan-kenikmatan. Ya, wahai Rasulullah, jangan risau. Kalaupun tak dapat nikmat sekarang, nikmat di telaga Kautsar itu nanti engkau akan dapat. And, maknanya memberikan apa? Futuristik tuan-tuan. Jangan risau. Jangan risau untuk kita beramal kerana Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang baik di syurga nanti. Kan kita rasa, Alhamdulillah tak apalah. Never mind, tak ada orang pun tak kisahlah aku nak buat kerja. Sebab apa? Kita sudah pun ada goal. Kita punya goal di mana? Di akhirat nanti. Allah Ta'ala begitu. Allah Ta'ala menyampaikan supaya, wahai Rasulullah, jangan risau. Teruskan perjuangan. Sebab apa? Aku akan berikan kurniaan. Sekurang-kurangnya tidak di dunia. Aku akan berikan Al-Kawthar itu di akhirat nanti. Kan? Sebab Al-Kawthar ni selain daripada itu, diungkapkan oleh ulama tentang apa tuan-tuan? Tentang telaga Kawthar. Yang meminumnya tak akan kering. Yang meminumnya kenyang. Dan selagi itu tidak akan kering-kering di akhirat nanti. So doa lah tuan-tuan, ya Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan dapatlah kita kan minum di telaga Kautsar Rasulullah nanti. So kurangnya begitulah kita doa tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. Okey,
Saya nak menjuruskan tuan-tuan kepada apa? Dua sifat ini. Dan dua sifat ini disebut oleh Said Hawa, kan? Bahawa ia membawa dua perkara. Dua aspek ini yang kita kena lihat tuan-tuan. Satu aspek tentang solat, ia adalah merupakan satu keadaan orang beriman ini, orang mukmin ini, dia mempunyai keterikatan dengan Allah Ta'ala. Ikatan yang Allah Ta'ala sentiasa. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita lihat dalam konteks kita sebagai hamba, iaitu mengurus diri kita pada Allah Ta'ala. Diri kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak supaya kita mempunyai kecintaan yang ampuh dalam konteksnya apa? Beramal. Dan metaforanya adalah solat. Solat ini adalah salah satu contohan tentang beramal secara daripada Allah Ta'ala. Maka termasuk Isa Ihwad sebut, selain daripada doa, selain daripada sembahyang, doa, zikir, puasa, seumpamanya. Maksudnya apa? Dia adalah hubungan vertikal. Hubungan menegak kepada Allah Ta'ala. Lakukan amal, wahai hamba. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala, lakukan amal. Dan manakala korban, kata Said Hawa, dia kata apa? Mau maksud sebarang bentuk yang membelanjakan harta. Oh, rupa-rupanya ayat ini fokus bukan nak baik itu bukan dengan Allah Ta'ala sahaja. Nak baiknya kita, hubungan dengan Allah Ta'ala tu bagus, dalam masa yang sama hubungan dengan manusia dan makhluk bagus. So ketika mana kita apa berdoa kepada Allah Ta'ala, ketika mana kita solat, kita akan peka kepada apa yang ada berada di sekeliling kita. Kan? So bila kita belanja tuan-tuan, dan belanja itu merupakan kemuncak kepada apa? Kemuncak kepada kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Cintanya kepada Allah Ta'ala bukan sahaja kita solat, tetapi kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain. Ha, ini metaforanya tuan-tuan. Maknanya orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, kan? Kalau Allah Ta'ala kata wanhar, walaupun sunat. Nah, setengah orang tak suka kata sunat mu'akkad. Tak apalah tuan-tuan. Kerana kata, manusia yang cinta ini, walaupun perkara sunat, dia mampu buat. Bukan mampu buat, dia nak buat. Sebab dia tuan-tuan. Bukan saja mampu buat, dia nak buat. Sebab apa? Cinta itu membawa kepada amal berterusan. Bila wanhar itu tuan-tuan, dia adalah falsafahnya keluarkan harta. Yalah tuan-tuan, nak berkorban, keluarkan apa tuan-tuan? Nak beribadah korban, keluarkan harta kita kan? Tapi bukan setakat berkorban itu, ibadah korban itu saja, tapi berterusan dia sebagai satu sampel, satu contohan, amal yang lain itu juga. Cumanya bila kata wanhar itu khusus kepada ibadah korban lah dalam konteks persyariatan. Tetapi selain daripada itu, boleh tak kita infak dan sembahyang kepada orang lain? Boleh. Maknanya ini falsafah di sebaliknya tuan-tuan. Kemudian Said Hawa tidak berhenti setakat itu. Dia mengajak kita melihat surah sebelumnya pula, kaitannya dengan surah Al-Ma'un. Ini waktu-waktu dah 7.40, perut undah berbunyi. Tak apalah tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan, sikit lagi, sikit lagi. Saya akan habis sebelum 7.30. Okey. Okey baik. Okey baik, kita tengok yang ni tuan-tuan, dan kita tengok yang ni, tak apa, tuan-tuan sudah hafal lah kan tuan-tuan? Dah hafal lah. Okey. Baik tuan-tuan. Kita dah sebut tuan-tuan dalam surah Al-Kautsar ni tuan-tuan ada dua sifat. Apa sifat dia tuan-tuan? Fasalli, satu. Apa ciri orang beriman kat sini? Allah Ta'ala sebut orang yang solat. Satu lagi adalah apa tuan-tuan? Wanhar. Apa dia? Orang yang membelanjakan harta, melakukan ibadah, melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Cuba tengok ayat ni tuan-tuan. Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dah hafal kan tuan-tuan? Tak payah. Tak payah tengok tuan-tuan, hafal je. Kan? Cuba kita nak fokus ini. Di sini ada empat sifat orang yang versus orang beriman. Ciri orang munafik kat sini ada tuan-tuan. Cuba tuan-tuan teka sebelum saya bagi jawapan. Ada empat sifat. Oh, no. Dah sebut pula tu. Skemanya dah ada, Ustaz. Ha, skemanya dah sebut. Dah empat je. Dua daripada empat, tak ada. Tadi kalau sebut berapakah sifat pun, bagus juga tuan-tuan. Terbuka untuk dijawab. Tapi tak boleh tuan-tuan. Apa sifat-sifat tuan-tuan? Yang disebut oleh Allah Ta'ala ini adalah orang-orang yang munafik ataupun orang-orang yang versus lawan kepada orang beriman. Mana dia tuan-tuan? Satu kat mana? Ayat mana?
Ayat 1 tak ada confirm, ayat 2 pun tak ada, itu naratif saja kan, mana cerita je kan. Ayat ke berapa? Ayat 3 itu salah satunya. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Orang yang tidak menggalakkan untuk beri makan. Bukannya dia tak beri makan tuan-tuan. Menggalak pun tak. Orang nak buat, tak. Oh, tu tuan. Macam itulah maksudnya. Wala yakhuddu ala. Kan, tak payahlah. Korban ni kan setahun je sekali. Sekarang tahun lepas dah buat dah. Tahun ni tak payahlah. Oh, batu api pula dia. Dan dah lah dia tak nak buat kebaikan. Menghalang orang buat kebaikan. Itu pun wala yakhuddu ala tu'am miskin. Satu. Kemudian tuan-tuan, ayat ke yang keempat tu relevan tak tuan-tuan? Itu tak relevan untuk ayat ke lima? Ya. Itu pun tak relevan tuan-tuan kan? Okey, betul. Okey, itu relevan. Alladzina hum an salatihim sahun. Bila dia solat, dia dalam keadaan apa tuan-tuan? Sahun. Lima kan? Lalai menyempurnakan sembahyang. Okey. Alright. Kemudian sifat yang ketiga adalah, saya bagi jawapan tu lah tuan-tuan. Lambat juga eh, nak cepat ni, lapar ni. Faris dah lapar ni Faris kan. Tak apa Faris, tunggu je eh Faris. Okey. Alladzina hum yuraun. Boleh buat bila nak buat tu dia. You know. You know. Dia cakap bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Inggeris sikit. You know. Kau tahu tak aku buat apa? Oh. Tengok Facebook aku malam tadi. Ah, oh, dia kata. Amal ni tuan-tuan kalau boleh kita simpan lah. Kan? Orang lain nak bagi, nak viralkan, tu cerita orang lain tuan-tuan. Bukan kita nak buat. Kan? Wa yamna'un al-ma'un, dan menahan daripada ma'un, orang yang nak memberi pertolongan. Kan? So yang ini menahan tuan-tuan kan? Menahan orang nak bagi fakir miskin tak yalah. Yang bawah ni dia apa? Memang tak nak buat lah. Kan? Wa yamna'un al-ma'un. Tidak memberi pun. Okay? So, agak-agak tuan-tuan, kalau kita pairingkan dua ayat ini, al-ma'un dengan surah surah Al-Kawthar tuan-tuan, kat mana dia punya kolerasi dia dan versus dia tuan-tuan. Saya nak mudahkan tuan. Asalnya benda tu semua dalam perkataan tuan-tuan. Tapi saya nak mudahkan sini buat tuan-tuan. Mudah sangat nak terima. Ini tuan-tuan. So orang mukmin wanhar itu sifat dia pemurah. Betul kan? Dia membelanjakan harta kepada orang lain, dia infak. Dia kalau tengok orang susah dia tak rasa, dia akan rasa susah tuan-tuan. Dia tengok orang susah dia susah. Faham tuan-tuan? Hati dia susah. Min aku nak tolong ni. Kan? Walaupun aku ada sikit tak apalah kan, pemurah. Kan? Wanhar juga adalah ringan ringan tangan menolong orang susah. So sifat versus ni apa? Wala yakhuddu ala tu'amil miskin wa yamna'un al-ma'un. Sifat wanhar itu, itu lawan kepada wala yakhuddu ala tu'amil miskin wa yamna'un al-ma'un. Mari kita menjadi wanhar tuan-tuan. Mari kita menjadi orang yang positif. Kan? Sedangkan di sebelahnya tuan-tuan, fasalli, itu cerminan kepada mempunyai kaitan dengan Allah Ta'ala yang tulus dan ikhlas pada Allah Ta'ala. Kan? Lawan dia apa tuan-tuan? Tak solat. Lalai dalam solat. Sebenarnya tuan-tuan, perkataan an ini berbeza dengan perkataan min. Walaupun ada perbezaan ulama. Disebut alladhina hum an, bukannya alladhina hum fi solatihim. Beza tuan-tuan ya? Allah Ta'ala rekamkan dalam keadaan khusyuk, Allah Ta'ala gunakan fi. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Maka berjadilah orang-orang yang beriman. Apa dia? Orang yang khusyuk dalam solatnya. Kan? Perkataan an dan fi ini dalam bahasa Melayu sama juga tuan-tuan. Dalam juga. Kan? Alladhina hum an salatihim sahun. Mereka-mereka yang lalai dalam solatnya. Tapi perkataan an ini dia bermaksud di luar, bukan semasa. Walaupun ada ulama mengatakan semasa, tak apa tuan-tuan. Tapi kebanyakan yang mengatakan an ini maksudnya tak solat. Lalai itu maksudnya sini tak solat. Sebab tu lawannya solat. Kan, lawan kepada solat. Tak solat. Kan? Walaupun Ibnu Katsir sebenarnya tak silap saya, dia sebut juga lalai itu maksudnya
Ha, itulah dalam solat ingat dah ke mana dah. So Allahu Akbar kat Malaysia, kat Masjid Radha. Kemudian dah, dah sampai ke London. Sampai London pergi ke Perancis. Perancis pergi Jerman. Jerman oh, balik-balik. Oh, oh Allahu Akbar imam. Kat Malaysia balik. Kan macam itulah. Li rabbika menunjukkan tentang sifat mukmin apa saja dilakukan ikhlas kepada Allah Taala. Ikhlas. Kan? Lawannya apa? Yuraun. Ria. So bila kita pairingkan dua ayat ni masya-Allah, kan? Kita dapat satu ilmu dalam konteks kita memahami ayat Al-Quran ini untuk kita amal. Bukan untuk kita tengok je. Ha, mari kita tuan-tuan beramal berterusan dan kita mengambil ibrah surah ini sebagai satu landasan untuk kita berterusan dalam amal dan kita ada filter dalam perkara-perkara tertentu dan kita jangan banyak fikir bila nak buat baik. Banyak fikir bila tak nak buat baik. Ha, itu banyak fikir. Sepatutnya kita banyak fikir bila nak buat baik, kita tak banyak fikir nak buat baik. Banyak fikir bila kita kata hati kita, eh tak payahlah, nantilah. Ha, tu kena banyak fikir sikit. Supaya apa? Supaya yang positif kita ambil. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati hidup kita hari ini, tuan-tuan. Ibrah kita dalam surah Al-Kawthar dan surah Al-Ma'un ini membawa kepada kita berterusan di dalam amal dan mencipta amal-amal baru. Kita kena cipta amal-amal baru supaya amal itu akan berterusan dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita apa? Ruang dan peluang untuk berterusan. InsyaAllah mudah-mudahan. Yang baik pada Allah SWT. Kelemahan saya sendiri, mohon kemaafan segala-galanya. Yang baik dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah SWT. Rakan-rakan kita yang akan pergi menunaikan sebagai duyufur rahman, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan dan mendapat haji mabrur. Juga kepada rakan-rakan kita, karya kita yang sakit dan sebagainya, kita doakan kesembuhan kepada mereka dan kita sama doa mudah-mudahan kita dapat Allah Taala berikan istiqamah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'afina fi barina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzu min adzabil qabr. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah.